Ini adalah jaringan yang sebenarnya sudah lama kita dalami, dan ini bekerja sama Polres Sidrap yang di backup oleh Krimum Polda Sulsel. Alhamdulillah kita sudah bisa mengungkap para pelaku, dan ternyata para pelaku ini sudah merupakan pelaku yang menjadi sasaran kita. Ini hasil koordinasi kita dan hasil pendalaman terhadap kasus ini, alhamdulillah. Dan hari ini Polda Sulsel sudah bisa mengungkap.